ada. Setelah Hidrolato Grace selesai dibangun di tahun 1828, Hogreshov atau pengadilan sendiri pindah dari balai kota ke gedung baru di Waterford. Kemudian di tahun 1848, Hakim memperoleh gedung sendiri di samping gedung induk tersebut. Akan tetapi, eksekusi masih tetap dilakukan di Broges Chadwick hingga 1896. Dengan eksekusi terakhir adalah menggantung Joan Goan Jongse, orang penjara keturunan Tiongkok. Herman William Dendros lahir di Hattem 21 Oktober 1762, meninggal di Ghana 2 Mei 1818. Pada umur 55 tahun, adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah di antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu, Belan sedang dikuasai oleh Prancis. Pada tahun 28 Juli 1808, Catherine Dedalus mengenai tata cara dan etika diperkenalkan yang membawa perubahan radikal atas hubungan pemerintah kolonial dan para-para pemimpin Jawa. Adapun kebijakan Dendros pada tahun 1809 sampai dengan 1810, Dendros membangun jalan raya pos dari Anyer di Selat Sunda hingga Penarukan di ujung timur, tetapi menewaskan korban sebanyak 17.000 jiwa. Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa, membangun pangkalan angkatan laut di pelabuhan Anyer, menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Jan-Willem Janssens adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Janssens Dendels, yang menduduki masa pemerintahannya pada tahun 1811. Sebelumnya, Janssens pernah menjadi Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan. Namun, ia harus lengser dari jabatannya pada tahun 1806 karena Tanjung Harapan berhasil jatuh ke tangan Inggris. Pada tanggal 14 Agustus 1811, tentara Inggris India berkekuatan 12.000 orang mendarat di Cilincing dalam kampanye kilat menghancurkan pemerintah Jenderal Franco Belanda Jan Willem Janssens 18 September. Pemerintah sementara Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles didirikan 1811 sampai 1816 di Ponegoro, menganggap zaman Inggris adalah zaman emas sebab ia menjadi penasihat politik utama ayahnya yang diangkat menjadi sultan oleh Inggris.